Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-suka Beli Bonsai. Channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi di dunia bonsai. Ya, jumpa lagi teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, hari ini kita ada di area Jembrana, jalan-jalan untuk nengok sahabat-sahabat kita. Tentunya sambil ya lihat-lihat dan berburu bahan-bahan untuk The Max ya. Teman-teman ikuti seperti apa situasi dan kondisinya. Yang jelas penasaran teman-teman. Ayo langsung aja. BBBI. Jaya. BBBI. Hebat. BBBI. Maju. Om Swastiastu, Pak Yan. Swastiastu, Pak De. Ya, kita hari ini ada di kebunnya Pak De Simon. Ya. Jalan-jalan, lihat-lihat bibit. Tentunya semoga dapat yang bagus-bagus lah. Ya, Pak Yan, ya? Ya. Gimana kabar? Sehat selalu? Ya, astungkara sehat, Pak De. Bos lagi di mana? Bos lagi di Denpasar. Denpasar. Semangat selalu, ya? Ya. Yuk, jalan-jalan, teman-teman. Ya. Pak Yan, bibit apa aja ada, Pak Yan? Ya, macam-macam, Pak. Sianci. Sianci Wenten. Sendigi. Sancang, Santigi, Wenten. Ada, ya? Kalau pohon-pohon kecil apa aja ada, Pak Yan? Ya, sancang wenten. Oh, ini waru ya. Waru. Waru wenten. Ini warunya dijual. Jual. Tapi harga enggak tahu sama bapak. Oh, berarti harga sama bos ya? Nggih. Ini waru napi, Pak Yan? Lokal. Waru lokal. Lokalan. Kalau waru India itu ada? Waru India wenten. Sama ya. Ah, sama. Pak, lihat-lihat program. Mana, Pak? Ya, ya. Program, Pak, mana? Yang kecil-kecil? Oh. Ada? Program sana, berarti. Oh, jauh, ya? Selatan. Oh, ini juga ada, nih. Ya, di Wenten, banyak di Sianci. Ya. Kalau yang kecil-kecil. Ini, di Pak? Di Wenten, Timang-Timang yang dari gabung. Mana? Ke. Mana, Pak? Ke di utara. Atas. Ya. Ini bibit-bibit, pakai. Wih, bibitnya, no. Oh, ini kimang gabungan, Pak, ya? Ya, ki gabungan. Kalau gabungan ini, Pak Yan yang gabungin itu siapa? Nggak, wenten timpal nih, Kak. Oh, ada temannya. Berarti pohon ini dari berapa biji, Pak, ya? Banyak, Pak. Ini berapa tahun udah? Ini kira-kira udah 3 tahunan dah. Wenten 3 tahunan. Berarti 3 tahun dah bisa gabung, ya? Ya, cepat nutup kalau kimang. Tapi yang penting dia los, Pak Yan. Ya, los. Kalau ada pemupukan khusus enggak, ya? Cuman itu udah pakai teh kambing aja. Tapi inseknya tetap. Tetap, ya? Biasanya insek 1 minggu 2 kali. Oh, 1 minggu 2 kali? Iya. Pakai apa, Pak Yan? Pakai kaliandra sama antrakol. Campur. Berarti tinggal ngelos aja, ya? Tinggal tancap-tancap, gabung jadi gabung satu? Gabung jadi satu. Oh, ya, ini bekas ininya ada, ya? Iya. Ah, ini rapia. Ya, rapianya pakai. Oh, 3 tahun langsung nyatu, ya. Tapi karena dia ngelos, jadinya cepat. Cepat. Ya, kira-kira wenten 3 tahun. 3 tahun. Ya. Berapa banyak nih, Pak? Ya? Banyak, Pak. Tadi. Nah, kayak Niko baru Niko. Oh, ada yang mati juga, ya. Ya, nanti kalau mati diganti lagi. Berarti untuk pemilihan cabang belum nih, dong? Belum. Belum. Masih tinggal masih menyatukan dulu. Banyak juga. Kalau penyakit yang rentan di sini, Pak? Biasanya kan kutu putih, Pak. Kutu putih aja? Ya, kutu putih. Karena sampai mati nggak timang kalau dibiarin? Kalau lambat, penanganannya ya mati. Kalau kutu putih biasanya kayak gitu. Rusak makanya aja. Antisipasinya tetap, Pak. Iya, iya.
takutnya sekali meludak yang kutu putih itu dah hancur. Terus pakai apa obatnya? Kalian sudah pakai Kalendra sama Andrakol. Andrakol. Seminggu dua kali. Iya, seminggu dua kali. Ini rata-rata program 3 tahun ya. Dari apa? Dari cabang-cabang. Iya, dari gabungan jadi satu. Gabungan jadi satu. Oh, ini juga ada yang enggak berhasil ya? Ini kan baru, Pak De. Ini gabungan baru. Oh, ini gabungan baru. Baru. Gabungan baru. Ini ada mati nih. Ya, ada mati. Ini enggak dikeluarin, Pak, yang kalau mati? Ya belum kemarin tuh ya. Ya harus dikeluarin kalau enggak gitu anu dia. Oh, jadi dalam program ini kadang-kadang pasti ada yang mati juga ya. Pasti ada yang mati. Tidak banyak semua juga yang udah diganti tadi. Ada yang ditambah-tambah lagi. Ada. Yang jadi, mati diganti. Sambil proses diisi lagi. Iya, diisi. Bagus ya. Jadi tidak terasa kita program karena ini tumbuh terus, tumbuh, akhirnya nyatu dia. Karena prosesnya dari kecil membesar ya. Iya. Otomatis dia jadi satu dia. Kimang. Tapi kalau jam berenang memang bagus programnya. Iya. Ya, kayaknya bagus. Gitu ya. Ya cuacanya mungkin. Coba lihat nih, lain-lain. Nah, ini Pak Yana. Ini kan udah nyatu-nyatu nih. Ini yang udah nyatu, ini belum ya? Ini baru. Ini yang baru. Ini yang baru? Iya. Satu ikat ini berapa biji, Pak? Ya? Banyak, Pak, deh. Sampai 20? Sampai kayak itu. Sampai 20. Nah, itu kan udah kelihatan dah. Ya. Belum lagi ada yang mati, diganti. Iya, iya. Ya, sahabat bonsai, jadi kalau program kimeng, terutama yang belum punya kimeng besar, cabang-cabang ini dikumpulkan jadi banyak. Nah, tentunya lebih dominan kalau program di bawah itu lebih cepat dia menyatu. Kenapa? Ya, karena akar itu tidak terhambat berkembangnya, ya. Karena akar itu terus berkembang ke bawah, otomatis di atas menyatu dengan sendirinya. Jadi, teman-teman yang belum punya pohon kimeng yang agak besar atau bogel, desainnya ya harus cabang banyak dulu, digabung menjadi satu, ditanam, diikat rapat dengan kawat boleh, dengan tali rapia boleh, dengan ban dalam juga bisa. Nah, setelah menyatu apa, nanti baru arah-arahin cabang-cabangnya. Nah, sambil proses lah ya, mengarahkan cabang apa. Nah, kalau menunggu satu biji ditanam menjadi besar, nah ini yang dilema. Lama ya? Lama. Dia. Nah, ternyata luar biasa. Jadi teman-teman yang punya lahan luas, silakan program kimeng seperti ini. Tentunya kan ini jawab oleh waktu. Iya. Dari hari ke minggu, minggu ke bulan ke tahun. Tahun. Tidak terasa pohonnya udah jadi ya? Udah jadi. Punya tuh minimal bakalannya udah jadi besar dia. Mm-hmm. Ya seperti yang ada ini. Kayak ini dah, nggak terasa. Nggak terasa, langsung. Dilupakan, gitu udah. Jadi investasi ini, Pak Yana? Ya, investasinya ini luar biasa. Pak Yana belum buat ini, pohon-pohon semua itu belum? Belum, Pak De. Kenapa? Ya, aku ingin belajar sama Pak De sekarang yang bikin. Ya, yang ya. Mame-mame, caranya mame-mame, gimana gitu lah ya. Untuk bulan Desember, Pak Yana. Ya. Nih, Pak Yana. Oh, ini waru nih. Nah, ini waru. Ini low, luar. Nah, luar. Nih, proses luar. Ini berapa dari berapa tahun, Pak Yan? Lama nih, Pak De. Ini cangkokan dulu. Oh, cangkokan dulu sendiri kali ya? Itu siapa motong nih? Itu tiang motong sendiri waktu di pot udah pindah. Udah program gitu. Oh, Pak Yan motong sendiri? Iya. Wah, mulai pintar ini. Mulai pintar motong-motong belajar, sendiri. Belajar, Pak De. Apa pintar kalau ada salah di anu dulu. Kasih tahu cara motongnya. Iya, cara motongnya ini kan siapa ngajarin bos nih? Iya. Oh, harus berani. Iya, gitu dah. Jadi kalau di bonsai kalau kita enggak berani mencoba atau mengawali enggak akan bisa kayak. Tak akan pernah bisa. Benar-benar. Jadi tak akan pernah bisa. Karena memang apa ya, di bonsai itu harus praktek langsung. Iya. Ya, sama seperti pengalaman kita, Pak Yan. Jadi kalau nggak langsung praktek, nanam, kita tak akan pernah tahu kelemahan pohon itu apa, kelebihan pohon itu apa. Apalagi seperti loani. Loani kan kelebihannya dia cepat jadi. Lebih cepat jadi ketimbang yang lain. Kenapa?
memang habitat dan pertumbuhannya di pinggir sungai kan kadang-kadang. Nah, kan? Memang kebanyakan di pinggir sungai dia karena pohon ini butuh air banyak. Air banyak. Nah, jadi cepat jadi dan tentunya kontrol pun lebih lebih rutin. Ya. Karena kalau nggak rutin kontrol, kadang-kadang bisa cabang ini kalah dengan yang bawah. Iya, bawah gitu loh. Benar nggak? Iya. Kadang ini itu lebih bisa lebih besar sama bagian cabang yang batang yang naik ini. Makanya di sini perlunya pemahaman ya. Iya. Nah, sama benar Pak Yan mulai potong pendek nih, ini belajar nih. Iya. Jadi ini udah sama Pak Yan. Jadi kalau membuat seperti ini, ya. Nah, anggaplah batangnya jaraknya seberapa ini ya. Usahakan kita kalau dari awal lah menentukan. Ini gayanya formal apa informal? Nah, berarti kalau informal dan formal itu kan kita menggambarkan pohon itu tumbuh di dataran yang rendah. Nah, jadi kalau dataran yang rendah ini akarnya harus mencengkram. Nah, tantangannya sekarang gimana membuat akar yang mencengkram? Nah, anggaplah akarnya kan banyak begini. Kita dari awal sudah menentukan milih ini. Yang mana akar saya pakai? Urut aja ini yang mana pakai ini apa ini? Nah, jadi yang lain potong. Sisa andu satu yang besar, tekuk dia ini kan naik nih. Ya. Kita tekuk turun. Kalau enggak tuh potong aja, tumbuhkan yang ini. Oh, berarti bisa dipotong katanya. Bisa. Jadi tapi isi mos ini dulu. Tanam dia habis motong. Nanti biar punya akar. Jadi biar akar serabut kan keluar jadi pendek, jadi pecah dua gitu. Sama dengan di sini. Nah, untuk pemotongan cabang ini jangan terlalu panjang. Pendek ya. Habis itu panjang dikit boleh. Atau panjang, pendek boleh. Ada tahapannya. Oh gitu. Ya. Ya sama dengan teman-teman kita ngawali bonsai itu tentunya harus berani menanam dulu. Kalau nggak menanam ya tak akan pernah kunjung punya pohon gitu lah. Karena kan diproses oleh alam ini. Ya. Kita tunduk dengan alam, kita nunggu juga dari alam. Nah, di sini kita mau enggak mau sih harus ikuti proses itulah bonsai. Ya. Proses pelan tapi pasti. Pasti. Tapi kalau nggak diarahin nggak jadi bonsai ya, Pak ya. Sedih. Malah jadi kebun biasa aja. Saya rasa ya. Itu teman-teman. Ya seperti contoh lah, kayak ini. Nah ini waru Jepang ya. Ah, waru apa nih Pak? India. Hah? India. Oh India. Yang India. Kenapa ini warnanya beda dengan ini Pak Yan? Ah, ini kan aslinya Pak. Katanya ini aslinya. Terus? Ini aminya. Ini kan sambungan. Oh sambungan. Oh iya. Nah sama dengan menanam pohon seperti ini. Siapa bilang pohon ini tidak akan jadi bonsai kan itu. Yang penting kan nanam dulu. Nah, dari akar seperti ini kita benahin. Nah, contoh ini kita tarik Pak Yan. Tarik satu ya, kembangkan dia ini. Kita tarik ya Pak Yan ya. Nah, kita tarik satu, arahin aja. Nah, buka dia pelan-pelan. Nah, isi tanah nih. Nah, ini tarik lagi satu nih. Buat dia kembang biar mekar dia. Nah, biar mekar kayak ini. Sama juga yang di sini tarik dia kan. Satu-satunya tarik. Nah, kayak gini ya. Jadi dia kan mekar dia. Yeah. Sama juga di ini tarik aja. Nah, kasih ini mekar dia. Tuh. Pelan-pelan, ada yang kecil tarik lagi. Nanti kalau yang kecil nih udah apa? Udah besar, yang bawah tinggal potong aja. Ini kayak ini. Ini. Ini untuk mengembangkan akar. Kayak ini kan tarik ke sini, Pak. Tarik ya dikit. Tarik ke sini dia. Nah, jadi lama-lama akar itu bercengkram. Bercengkram. Ya. Kalau dibiarin turun, ya kan pernah menjadi akar yang bagus. Kan itu proses salah. Ya. Ya. Jadi buat mekar, kayak ini tarik nih yang ini. Kan udah tarik dia tadi. Nah, jadi ini tarik. Nah, kalau emang ini kan di atas nih buang aja ini. Kalau yang terlalu ke atas buang aja. Oh, kayak ini. Ya, ini ke atas buang. Terlalu ke atas. Oh. Jadi biarkan ini berkembang. Lama-lama akarnya kan gini dia mencengkram. Kan diproses oleh alam. Jalan ya? Iya. Nah itu kalau proses akar, biar nggak seperti tadi itu. Kan sayang prosesnya kita tuh kadang akar nggak ini. Sama-sama belajar. Ya Pak ya? Iya. Masuk? Masuk. Investasi ya dari. Investasi ini. Ya jalan-jalan ya. Iya. Lihat pohon. Nah, di sini proses program teman-teman. Jadi menggabungkan dari cabang menjadi sebuah induk ya. Iya. Dengan cabang yang banyak diproses menjadi sebuah induk yang besar. Ya, anggap seperti ini yang sudah ada ini. Ya, nah, ini rata-rata yang udah jadi 3 tahunan Pak Yan ya? Iya. Nah, ini baru nih. Ini baru.
Wih, ini berapa banyak nih? Berapa biji nih, Pak? Banyak. Berapa biji nih? Nah, ini berarti ini belum pecah ya, belum pecah. Belum. Ini kan dipotongan dia. Ini bikin hidup dulu. Ini kimeng-kimeng. Jadi kimeng. Bukan mengki ya? Enggak. Kimeng asli. Kimeng asli. Pak Yan kenapa tahu kimeng asli? Hah? Kenapa tahu kimeng asli? Ya batangnya, daun sama batangnya deh. Kalau mengki yang saya tahu agak putih ya. Mengki. Mengki daunnya juga. Pak Yan tahu bonsai dari mana, Pak Yan? Ya belajar dari sini. Belajar dari sini. Dulunya. Saya mau tanya nih. Selama ikut Pak Dini udah pernah jual bonsai enggak sendiri? Dari hasil sendiri. Sendiri. Udah. Kecil-kecil ya? Kecil-kecil tapi yang sambil belajar. Iya, sambil belajar. Yang kebetulan ada yang nawar, oke gitu. Oh, gitu ya. Udah. Sambil ini ya, sambil ya, belajar. Sambil terus belajar. Kapan lagi belajar? Iya. Orang kita belajar enggak bayar di sini. Malahan kita dibayar sama Bapak. Ya, tentunya dengan apa ya, bertani bonsai ini semoga bermanfaat. Memang luar biasa kalau bonsai, Pak De. Iya. Ya, jalan-jalan ke depannya. Jalan-jalan lihat. Ya. Nah, ini kalau iprik ini jenisnya beda ya? Nah, ini iprik apa nih, Pak De? Belum tahu namanya ya? Iya. Emang iprik sih, iprik aja. Yuk, jalan-jalan yuk. Ya. Bisa masuk lewat sini? Nah, kita jalan-jalan.